Udah kita santai. Baru habis makan kita tetap santai dulu. Sekarang nanti kerja lagi kita akan buat next video, next content. Iya, keren kak main game ke enak. Tanya nyanyi nyak kak, nyak game nak enak. YouTube au nang nang lainnya tadi. Ka ya. Lah nak pun dah lain dah ya. Dia yo nang ni nak di. Kita bang au pasal, pasal ngai ya. Nah tadi au kau kita tapi le. Ni kau kuat ke au tadi. Ni tapi le. Ni kau kuat ke nyo po ni am sik ni. Sik ya. Ai. Kau kai tu ya pasal. Udah tahu telepon ya. Nah, kali mana kali dia. Kata boleh nyapuli ya pai na. Kata boleh ya apa ini ya kata kau mau enggak. Kak ada dia kuliah nah bu. Selalu pinta aku ngayanya kodai. Aku madah kedai berdian. Melai melai ku kodai kan berdian. Nak nak aku ketok kulit lah. Au au. Ada dia lu. Cantik. Ah, sing apa ya? Ada kupe ada masuk lalu empat ku. Au lalu empat ngombayang. Tu kakak ngomong. Kan nang tu mame boe. Ni pakong kulit tau. Ya. Oke, activity kita hari ini sudah pun tamat. Tadi kita sudah
makan panggang juga. Sekarang kita santai-santai duduk. Jadi semua tutup video ini. Terima kasih kepada Elizabeth dan keluarga sudah memberi masa hari ini. Sepenuh hari ini dari pagi tadi sampai petang ini saya di sini. Dia sudah bagi saya masa lah jumpa dia hari ini. Kita dapat tips dari dia macam mana mau jadi YouTuber berjaya juga. Terima kasih Elizabeth Jelawa. Sama. Kita dengar Elizabeth Jelawa beri ucapan dahulu, sedikit ucapan. Oke, terima kasih kepada Diman Family sebab sudah datang ke rumah saya ya. Terima kasih juga sebab sudah bawa oleh-oleh dari Sibu sana, dari pasar. Saya pun di Sibu juga, tapi dia dari pasar nih, dari Randal. Terima kasih kepada Julan Family, Kena. Jangan putus asa buat konten, jangan kira konten masak sajalah, apa-apa konten lah kita buat untuk buat konten lebih kreatif lagi. Maka macam kalau pergi hutan, kita cari sayur-sayur hutan, sayur kampung, macam itulah. Kalau masak-masak tu, pandai-pandailah masak yang unik macam itulah. Macam apa yang orang tak pernah makan, kita pernah makan lah, kita kongsi dengan orang. Macam itulah. Tidak banyak ucapan, hanya ucapkan terima kasih kepada Jula Family. Lain kali datang lagi. Okay, saya sangat berasa gembira sangat sebab dia sanggup datang ke rumah saya walaupun jauh pakai motosikal lagi. Dengan dia anak tadi panas, tapi ini tadi hujan. Hujan, kami pun sama-sama hujan tadi ke luar sana. Terima kasih lah, terima kasih banyak-banyak sangat sebab kita datang ke rumah saya. Sama ini orang kedua yang sudah datang ke rumah saya. Pertama dulu, Mandro tu. Harap pun Mandro dapat tengoklah channel ni, channel Nura ni. Dia pun YouTuber pemula. Kepada subscriber saya di sana, penonton, apa semualah, support dia. Macam kamu orang support channel saya, macam itulah kamu orang support dia. Okey, itu saja dari saya. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Elizabeth Jelawa dengan Tendi. Saya sangat bersyukur juga sebab hari ini tadi saya datang cuaca panas. Sudah sampai sini cuaca hujan, jadi kami pun sejuk-sejuk sejak di sini. Angin pun banyak sudah sekarang. Sekarang sudah petang, kami pun mau balik, saya dengan anak mau balik. Kami datang tadi, kami naik motosikal sebab bapak dia kerja, jadi kami datang berdua guna motosikal saja datang sini. Okay, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.